7 di Android ini. Sudah ada sistemnya. Bakal calon wali kota Bandar Lampung, M. Yusuf Kohar menyambangi kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kota Bandar Lampung, Sabtu siang 25 Juli 2020. Kedatangan wakil wali kota Bandar Lampung itu dalam rangka bersilaturahmi dan menyatukan visi-misi demi kemenangan di pemilihan kepala daerah Pilkada 2020. Yusuf saat ini telah resmi mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB untuk maju Pilkada Bandar Lampung. Ketua Tim Des Pilkada Dewan Pimpinan Daerah DPD PKB Provinsi Lampung, Hidir Ibrahim, mengatakan bahwa seluruh jajaran pengurus PKB harus turut dalam misi pemenangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, yaitu pasangan M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo. Cocokkan bagaimana ngajak orang keluar untuk memilih kita dan memenangkan calon kita, itu yang lebih terpenting. Nah, hari ini sudah cukup perkenalan, visinya sudah tahu, wataknya sudah tahu, orangnya sudah cocok, hampir semua saya kira cocok dengan Pak Yusuf Kohar. Kita sama-sama bergerak ke depan untuk memenangkan. Penyerahan SK dimulai dari Bapak Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Kohar selaku calon wali kota Bandar Lampung. Seluruh kader yang hadir pun telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan memenangkan bakal calon kepala daerah dengan tagline YouTuber Yusuf Tulus Bersama. Acara kita pada siang hari ini, marilah secara bersama-sama kita mengaminkan doa yang insya Allah dalam kesempatan kali ini akan diimami oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Suryani, Magister Pendidikan. Hidir pun meminta tim pemenang PKB Kota Bandar Lampung untuk senantiasa berkoordinasi dengan Yusuf Kohar. Melanjutkan ucapan Hidir, Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PKB Kota Bandar Lampung, Juanda, menyatakan siap menjalankan perintah Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB memenangkan Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo di Pilkada Bandar Lampung. Bakal calon wali kota Bandar Lampung, M. Yusuf Kohar, mengucapkan terima kasih atas dukungan PKB. Dia pun menyampaikan bahwa dia siap bekerja sama dengan PKB dalam proses menuju pemenangan Pilkada tahun 2020. Sudah memenangkan Bapak Yusuf Kohar, semua melaksanakan perintah DPP untuk memenangkan Bapak Yusuf Kohar dan Bapak Tulus Purnomo. Dan sama PKB untuk memenangkan.